ada cewek cantik teman-teman. Ya ampun, cute banget. Wow, ya ampun. Ternyata cewek cantik ini dia berubah menjadi itu poker, bukan Pochita. Kasihan Denji. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku El Prana. Siapa nih yang suka nonton anime? Baru-baru ini lagi terkenal dong dengan sebuah anime Chainsaw Man yang bercerita tentang iblis gergaji mesin. Terus ada juga nih Spy X Family dengan karakter anak perempuan berambut pink bernama Anya. Dia bisa membaca pikiran orang lain loh. El Prana juga pernah tuh membahas tentang karakter anime versi kenyataan. Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya ya. Kali ini aku akan menunjukkan sekali lagi gimana nih jadinya apabila karakter-karakter anime terkenal menjadi kenyataan. Ini video part kedua teman-teman. Dan aku perlu bantuanmu untuk menuliskan nilai dari setiap karakter-karakter anime ini di kolom komentar ya. Yuk kita tonton videonya. Ada cewek cantik teman-teman. Ya ampun, cute banget. Wow, ya ampun. Ternyata cewek cantik ini dia berubah menjadi Pochitul. Ya ampun, Pochitul lucu banget. Namanya Pochitul atau Pochita sih teman-teman? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Itu loh karakternya punya Denji Man itu, lucu banget. Aku nggak nyangka kalau Pochita bisa menjadi cantik seperti ini apabila ada di dunia nyata teman-teman. Kawaii banget ya. Dan tentu saja kita perlu lihat nih kolom komentar, karena biasanya kolom komentar lebih seru dari video aslinya. Denji full senyum. Lelele, emang kenapa kok full senyum? Oh iya, karakternya ini kan cewek cantik gitu. Jadi Denjinya suka gitu loh teman-teman. Benar-benar. Ini beda lagi nih. Beda gimana sih? Ini beda nih, ente kadang-kadang ente ya. Agak lain. Gak lain gimana sih? Kan Pochitanya jadi cantik gitu. Lihat deh, ikimut banget gak sih? Kenapa harus di situ? Hah? Apanya yang kenapa harus di situ? Teman-teman tolong bantu El Prana jelaskan. Apanya sih yang harus di situ? Tapi menurutmu gimana teman-teman? Cosplay kakak cantik ini yang berubah menjadi Pochita. Menurut El Prana ini super imut. Aku akan kasih nilai 100. Kamu kasih nilai berapa teman-teman? Komen di bawah. Ini ada cowok Indonesia gitu teman-teman. Dia kayak sambil nyanyi kesenangan gitu sama lagu intro openingnya si Chainsaw Man. Kira-kira dia berubah jadi apa nih? Kayaknya heboh gitu sampai pakai bedak. Oh ya, mungkin karena si Chainsaw Man, si Denji itu karakternya putih kali ya. Apakah dia berubah menjadi Denji? Hah? Kenapa ada... Loh, kok dia minum? Dia ngapain sih? Oh! Ternyata... Joketnya! Ternyata dia cosplay jadi Pochita tapi versi light edition teman-teman. Versi yang lagi budget gitu. Seperti biasa, kita cek bagian kolom komentar. Mirip banget sama Pochita. Ini menghina, ngatain orang itu seperti anjing atau gimana nih? Itu poker, bukan Pochita. Kasihan Denji. Ngakak, mirip Yanto. Kok mirip Yanto sih? Ya ampun, orang-orang ini ya. Ngakak, agak lain. Mr. Pudidi, ini siapa sih Mr. Pudidi? Kok ini sering banget berkeliwaran di TikTok? Ini mah Pochitki, bukan Pochita. Aduh ngakak. Pencariannya wujud asli Pochita Chainsaw. Ngakak. Jadi gimana nih teman-teman, dari karakter Pochita cosplay barusan ini, kamu kasih nilai berapa nih untuk karakter Pochita yang ini? Karena udah bisa bikin El Prana ngakak, aku akan kasih nilai 70 deh. Tulis nilai kamu di kolom komentar ya. Lanjut lagi ke video ketiga. Kucing. Halo. Kucing. Okay. Oh, dibilang awas kucing tuh Pochitanya. Awas pocakar ya sayang. Okay. Anak emak, mana bunda, mana bunda. Ini kucing bunda. POV Denji keseringan nonton Bunda Korla. Gimana Pochita ini majikan gue, kenapa kucingnya tertekan? Pochita jadi korban Bunda Korla. Mirip Denji, silat mirip Danjo sentang. Lanjut lagi ke video keempat teman-teman. Emang ada yang cosplay Pochita? Ada nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kira-kira ada nggak teman-teman? Gimana ya? Lihat tuh mana nih cosplaynya nih?
Nel pernah penasaran. Oh my god, cantik banget cosplaynya. Ini seperti Mama Pochita nggak sih? Aduh, kalau Mama Pochita kayak gini, Nel pernah mau dong jadi anak Pochita? Denji full senyum. Pipinya lucu. Apaan? Mana sih pipinya? Teman-teman ada yang tahu nggak sih pipinya Pochita sebelah mana? Aku kok nggak ngerti. Jir, beda dari yang lain. Kok di situ? Apanya sih yang kok di situ? Bingung deh El Prana, dari tadi kok di situ mulu. Lanjut lagi teman-teman ke video kelima. Oh, lucu banget ini Pochita versi 3D teman-teman. Ya ampun, kawaii banget, dikasih bulu-bulu gitu. Terus ini apa? Oh, ini gergaji mesinnya. Ya ampun, kawaii banget. Ih, ya ampun lucu deh. Wuk-wuk, gitu teman-teman. Kawaii banget. Kamu kasih nilai berapa Pochita yang satu ini? El Prana akan kasih nilai 100 soalnya imut banget. Coba deh lihat teman-teman, semuanya pada bilang kalau itu imut dong. El Prana setuju sih. Ada lagi nih teman-teman, ini Pochita. Terus versi nyatanya, ya ampun anak anjing. Terus ada gergaji mesinnya. Ih, kawaii banget teman-teman, warnanya mirip dong oranye-oranye gitu. Ih, El Prana suka, ini nilainya juga 100. Kalau kamu kasih nilai berapa teman-teman, tulis nilai kamu di kolom komentar ya. Emang ada ya cosplay Pochita? Ada kok, tadi ada. Yang ini cosplay Pochitanya gimana lagi nih? Penasaran nih El Prana nih, please kasih tunjuk. Oh my god, ya ampun kawaii banget. Loh, bukannya ini tadi yang cewek tadi ya, yang ada di awal-awal gitu, atau bukan ya? Tapi lucu banget loh cosplay Pochitanya. El Prana seneng deh kalau punya Mama Pochita kayak gitu. Agak lain Pochitanya. Dari tadi emang agak lain kok. Kalau kayak gini, Denji akan menjaga Pochita dengan bayami. Sejak kapan gergaji Pochita di bawah mata? Ah, masa sih tadi di bawah mata? Kok apa? Ayo, komennya cowok semua. Waduh, pipinya gemuk. Kenapa sama pipinya Pochita, woi? Kalau Pochitanya kayak gini, Denji kesenengan. Oh iya teman-teman, siapa nih yang kemarin habis ujian? Tulis nilai kamu berapa ya di kolom komentar. Mau nggak dapat hadiah dari El Prana? Yang mau, yuk follow Instagram @el.prana. Terus like semua fotonya. Karena jika beruntung, kamu bisa dapat hadiah nih dari El Prana. Link Instagram udah aku letakkan di kolom komentar ya. Lanjut lagi video ke-8 teman-teman. Lihat deh, ini ada cosplay apa nih? Oh my god, Pochita versi bocil, lucu banget. Ya ampun, kawaii banget dong, lihat deh. Ipucu, lucu banget. Kawaii banget deh teman-teman. Ih, kawaii. Ya ampun, jadi kepingin punya adek yang lucu kayak Pochita ini teman-teman. Pochitil, Pochita bocil. Kamu punya nggak teman-teman adek yang lucu kayak adek Pochita ini? Yang punya komen dong siapa nama adek kamu di rumah. Komen ya. Video ke-9 teman-teman. Wow, lihatlah. Oh, itu ada gergaji. Ada gergaji, terus ini kepalanya Chainsaw Man. Oke, kayak dipoles gitu teman-teman. Oh, wow. Apa yang dia lakukan? Oh my god, gila banget cosplaynya jadi Chainsaw Man Denji dong. Oh my god, ini Denji. Keren banget ya wajahnya, mirip yang asli di anime aslinya. Denji lebih ganteng mode Chainsaw Man, woy. Demi apa? Cie-cie, naksir nih ye sama Chainsaw Man. Denji idamanku. Kalau kayak gini yang muncul komentarnya cewek-cewek ya. Ada lagi nih teman-teman, cosplay Denji Chainsaw Man. Oh, tunggu dulu. Gergajinya kayak bisa gerak gitu ya. Wih, gila, keren banget. Gergajinya bisa gerak dong. Wow, hebat sih ini cosplay terbagus sih teman-teman. Terniat banget tuh sampai gergajinya juga bisa gerak tadi. Wow, keren banget. Bang, gimana cara buatnya? Lah, gimana sih tutorial tuh? Mana ada, woi. Dia tangannya kepotong. Bukan kepotong, emang gitu kostum animenya. Ya ampun, bocil nih yang komen nih. Wow, lihat deh teman-teman. Ini ada Denji Chainsaw Man, tapi versi manusia asli kayak nge-cosplay gitu. Rambutnya pirang dong, dan wajahnya juga keren banget, mirip seperti aslinya. Ya ampun, gila ganteng, keren banget teman-teman. Siapa yang kepingin punya kakak seperti Denji Chainsaw Man, komen di bawah. Oh my god, ada si Aki. Suka banget sama giginya Denji. Gue juga punya kali dek. Apa iya? Suami gue nyata, waduh, bocil SMP. Suami gue itu. Yakin suami impiannya itu loh. Suami kita. Ini apaan sih kok rebutan suami di kolom komentar TikTok? Denji, pilih ya. Lo gue nikahin atau lo nikahin gue? Apa sih kok maksa? Ini ada beberapa karakter Chainsaw Man. Ada Denji, ada Aki, ada si Power juga teman-teman. Kita lihat mereka ngapain. Oh my god, nge-cosplay dong. Ya ampun, ya emang keren banget. Ya ampun,
si Aki keren, power keren, Denji apalagi. Gila, keren banget si cosplay yang ini, teman-teman. Nilainya 100. Kamu kasih nilai berapa untuk cosplay mereka bertiga? Komen nilai kamu di kolom komentar ya. Ini ada anak kecil nih, dia kepingin jadi Anya, teman-teman. Dia pingin jadi Anya wacu-wacu. Akhirnya dibeliin kostum nih sama bapaknya, teman-teman. Dia jadi cantik gitu dong. Mereka lagi di mall, lagi persiapan ngapain nih? Dia jadi Anya, kawaii banget. Ya ampun, lucu banget Anya kearifan lokal, teman-teman. Terus ini pas di panggung, ya diem, malu dia. Lucu banget Anya nya joget-joget dong. Dia lari muter-muter, kawaii banget dong Anya Forger. Kamu kawaii banget, imut banget. Keren banget, semoga kamu menang ya. Lihat deh, Anya-nya terus muter-muter dong. Jadi ingat adik di rumah. Kamu punya adik nggak di rumah, teman-teman? Yang punya adik, komen dong di bawah siapa nama adik kamu. Akhirnya dia balik. Menang! Ya ampun, Anya kamu menang, waku-waku. Kawaii banget, selamat ya kamu menang, waku-waku. Mana kelakuannya Anya banget lagi. Iya dong, kayak Anya. Anyanya mumet baca pikiran orang. Oh iya ya, di tempat cosplay tadi banyak orang, woi. Terus ini ada video terakhir, teman-teman. Ya ampun, Anya. Aduh, Anyanya jadi kekar, woi. Waduh. Wah. Siar langsung juga jadi kekar. Aduh, ngakak banget. Astaga, serem banget gak sih kalau Anyanya jadi cowok gini. Anyanya jadi kekar banget dong. Ngakak, ya ampun, parah banget. Nilainya berapa nih? Karena ini bikin Alperna ngakak, aku akan kasih nilai 80, teman-teman. Jadi gimana nih menurut kamu? Dari setiap cosplay anime barusan, mana yang paling lucu dan mana yang bikin ngakak? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email ax.elperna@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.